Kita buka rasi bintang untuk mereka berdua. Ini dia, ada rasi bintang untuk Abdurrahman dan juga Salwa. Kita mulai di titik bintang yang pertama untuk Abdurrahman adalah surat Al-Mursalat. Wahib, silakan. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. Bagaimana sambung ayatnya? Benar. Alhamdulillah benar untuk Abdurrahman. Selanjutnya ke titik bintang untuk Salwa. Quran Surat Al-Muzzammil. Silakan Wahib. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Bagaimana? Betul. Benar. Kita menuju ke titik bintang kedua untuk Abdurrahman. Quran Surat An-Najm. Indaha jannatul ma'wa iz yawshas sidrata ma yawsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Polas. Bagaimana? Betul. Benar. Kita menuju ke titik bintang kedua untuk Salwa. Quran Surat Ar-Rahman. Alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Polas. Bagaimana? Benar. Kita menuju ke titik bintang terakhir untuk Abdurrahman. Surat Al-Hujurat. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minaz zanni ism wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Kurang tepat. Kurang tepat. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, Salwa bisa menjawab? Ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Khalas. Sudah cukup? Betul? Betul. Itu tambahan untuk Salwa. Selanjutnya titik bintang ketiga untuk Salwa yaitu Surat Al-Baqarah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idha hadar
hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagaimana? Tepat. Allahumma rahmna bil Qur'an. Boleh tepuk tangan untuk Abdurrahman dan Salwa. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kedua peserta pertama kita, Abdurrahman dan Salwa. Tadi Abdurrahman di antara 3 titik bintang hanya menjawab benar di 2 titik bintang saja. Kemudian Salwa, 3 titik bintang dijawab dengan benar semuanya dan 1 tambahan menjawab sambung ayat yang harusnya dijawab oleh Abdurrahman walaupun tadi sempat tersendat. Kita akan ketahui dari dewan juri, Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman, senyum dulu. Senyum dong. Iya, kan belum, belum. Baik, yang pertama untuk Abdurrahman. Masya Allah hari ini penampilannya bagus, tapi ketika tadi lupa ya, Dek? Tadi lupa. Lupa. Ya, padahal hafal kan ya? Iya, secara umum bagus ya, dan saya senang semangatnya Abdurrahman dan bagaimana penampilannya hari ini juga luar biasa, namun tadi kurang konsentrasi ya. Untuk kedepannya mohon lebih konsentrasi lagi. Kak Nabila pengen dengar idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ulang lagi. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, huruf ghainnya ditekan lagi. Ma yagh, yagh, ma yaghsha. Ma yaghsha. Bagus, lebih bagus, 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 Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Abdurrahman. Terus dong. Alhamdulillah. Dingin banget tangannya. Salwa. Berikutnya Salwa. Salwa di wala tukhsirul mizan. Coba wa aqimul wazna bil qisti. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tanya tadi dhammahnya kurang sempurna. Wala tukhsiru. Tadi kurang sempurna ketika disuruh ulang. Bagus. Terus di kutiba alaikum idha hadara, huruf dadnya kurang sempurna. Terus in taraka khairan, lanjut. In taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Baca di sini memang cara melafalnya, cara tulisnya khairan al wasiyah, tapi ketika disambung karena di situ ada tanwin ya, ketika disambung sama kata berikutnya bacanya khairanil wasiyah. Ya, khairanil wasiyah. Boleh baca lagi in taraka khairanil wasiyah. Coba tunjukkan tulisannya mungkin. Iya, memang dari segi tulisannya tidak ada huruf nunnya. Iya, kenapa harus jadi harus ada nunnya, Kak? Iya, di sini ada nama qa'idah, qa'idat iltiqa'us sakinain. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika ada dua huruf sukun bertemu, ya khairan kan ran ditanwin, kan tanwin itu aslinya kan nun sakinah zaidah. Nah, nun sukun yang tambah atau berlebihan. Nah, ketemu sama al-wasiyah, lam di situ sukun. Jadi ketika ketemu nun sukun sama lam sukun, itu dalam bahasa Arab tidak bisa. Jadi harus ada di antara dua huruf itu yang mengalah, yang berubah harakatnya. Khusus supaya bisa nyambung ke kata berikutnya. Nah, di sini nunnya yang mengalah. Kita kasih harakat kasrah. Kenapa kita beri harakat kasrah? Karena harakat kasrah itu lebih ringan. Oleh karena itu, di ayat ini, in taraka khairanil wasiyah. Coba. Khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Ya, bagus. Salim dulu dong. Kalau di Al-Quran itu kalau baca itu buat adik-adik rumah juga suka ada huruf nun kecilnya itu ya? Iya. Itu dan harus selalu kasroh? Iya, harakatnya kasroh. Dan ini harus dibaca seperti ini? Harus dibaca seperti ini ketika wasal, ketika disambung. Ketika disambung. Ketika disambung. Kalau tidak disambung? Khairah. Terus ketika mulai al-wasiyah. Tapi ketika disambung khairanil wasiyah. Coba Kak Irfan, coba ulangi. Saya? Iya, saya. Saya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul sekali. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, ayo buat Salwa. Ketawain Salwa. Sudah cukup untuk Salwa? Cukup. Terima kasih.
Coba ayah komentar. Mereka ini fokusnya sudah bagus, performnya juga sudah bagus untuk seukuran seusia mereka ya. Nah, tetapi yang menarik Kak Irfan pada hari ini di banyak kata-kata rasi bintang tadi Kak Irfan menyebutnya ya. Jadi saya ingat orang-orang dulu tuh banyak sekali yang memuja-muja bintang. Memang sih bintang itu bisa menjadi jejak kan ya. Betul. Ya, petunjuk arah gitu ya. Ketika manusia berada di padang pasir, ketika berada, bahkan ada teman saya sekarang bertanya, saya lagi di kutub utara nih Ustadz, bagaimana saya menentukan kiblat gitu. Itu rasi-rasi bintang bisa menjadi jejak bagi mereka, terutama rasi bintang di kutub utara. Ya. Memang ada manfaatnya secara sains. Ya, ya. Jadi dari sini kesimpulannya, mudah-mudahan menjadikan rasi bintang dan bintang ke bintang sebagai alat kita bertafakur, ya. Tapi ujungnya membuat kita ma'rifah. Semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu semakin cinta. Terima kasih ayah. Begitu luas tata surya, begitu banyak miliaran bintang bertaburan, ada yang jauhnya berapa ribu cahaya. Iya. Dan sebagai ilmu pengetahuan menyebutkan seperti itu. Tapi yang tidak boleh lupa bahwa siapa yang menciptakan itu semuanya ya. Abdurrahman, Mas Alwa, sudah selesai, gampang kan? Ya, tinggal nanti tunggu hasilnya. Ucapkan salam yang keras, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tepuk tangan yang meriah untuk dua peserta kita pertama.